Bu guru marah gara-gara kelakuan Iping. Suatu hari di sekolah. Anak-anak, kumpulkan PR-nya ya. Sudah, Bu Guru. Bagus. Iping, kamu lagi tulis apa? PR, Bu Guru. Iping, kenapa PR kamu dikerjainnya di sekolah, bukan di rumah? Gimana ya, Bu? Abisnya sekolah ini udah aku anggap rumah sendiri. Iping, berdiri kamu di depan kelas. Boleh pulang asal bisa jawab pertanyaan. Suatu hari di sekolah. Anak-anak, sudah selesai makan siangnya? Sudah, Bu Guru. Hari ini pulang cepat ya anak-anak. Soalnya guru-guru mau rapat. Hore! Oke, tapi Ibu kasih pertanyaan dulu ya, baru boleh pulang. Oke, Bu. 5 + 5 sama dengan berapa anak-anak? Saya, Bu. Ya, Jarjit. 10, Bu. Benar. Oke, kamu boleh pulang ya. Hore, aku pulang dulu ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua. Satelit bumi disebut apa anak-anak? Saya, Bu. Ya, Iping. Apa jawabannya? Bulan, Bu Guru. Oke, benar. Boleh pulang. Hore, aku pulang dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Pertanyaan ketiga, anak-anak, sebutkan benda yang mudah pecah dan belah. Saya, Bu Guru. Oke, Uping. Apa jawabannya? Hati ini, Bu. Hati ini mudah pecah belah, kemudian hancur. Uping. Kelakuan pas mau ulangan. Suatu hari di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, murid-murid. Bu Guru, jadi hari ini kita belajar apa ya, Bu? Belajar ikhlas ya, Jarjit. Bu Guru ya dada aja, tapi saya ikhlas kok, Bu. Kalau ulangan nanti langsung dapat 100. Ih, enak aja. Berusaha dulu dong. Oke, Bu. Pas sedang ulangan. Aduh, susah banget ini ulangan bahasa Inggrisnya. Kenapa, Iping? Soalnya susah, Bu. Please educate yourself. Gak ngerti, Bu. Hep dah, gak ngerti apanya. Gak ngerti Bu Guru ngomong apa. Iping, makanya belajar.